hambamu Ibu Francisca Linawati telah kau panggil menghadapmu. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudusmu untuk memberkati hambamu Francisca Linawati ini. Kuduskanlah jenazahnya agar ia kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Kami serahkan saudari kami ini yang telah meninggal dalam Kristus ini dalam limpahan belas kasih dan kerahiman. Semoga bersama Kristus pula ia masuk kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus-Mu memuliakan Engkau selama-lamanya di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kami mohon pula ya Bapa, bagi kami yang dan handai taulan yang ditinggalkannya, teristimewa kaum keluarga, sudilah Engkau mendampingi dan meneguhkan mereka sehingga dapat menerima kenyataan ini dengan hati yang tabah, karena mereka percaya akan kebijaksanaan-Mu yang tidak akan selalu. Semoga perhatian dan pertolongan dari saudara-saudari kami yang berbelasungkawa menghibur dan menguatkan hati mereka. Demi Kristus, Engkaulah kebenaran dan kehidupan kami, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekarang kita masuk ke dalam upacara pemberkatan. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai tumpuan kakimu. Putramu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan rohmu, agar hambamu Francisca Linawati yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya, Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaanmu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang kita masuk
pemberkatan karena hukumnya. Ya Bapa, keindahan dan kerahiman, keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga-bunga ini yang akan kami taburkan pada makam anak-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini Francis Kalinawati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Send her my heart.